Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab tuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan saya kerja ketawa terus pemirsa. Luar biasa para netizen, subscriber. Suaranya emang lucu ya, suaranya unik ya. Gitu ya. Tuh, ketawa lagi. Ya, tapi kerjanya luar biasa. Semangat pemirsa. Baik, kita ini lagi santai di sebuah kebun mini. Nah, bisa jadi ini adalah greenhouse kami, di mana kita menanam tanaman yang langka, luar biasa, yaitu kunyit hitam. Selain itu juga kami menanam jahe merah, serta insya Allah kedepannya kita akan menanam talas, mohon doanya ya. Menanam talas jenis dengan nama talas Pratama. Baik, pemirsa, menanam itu hal yang baik buat kita ya. Pertama, menanam itu menjadi sebuah rutinitas yang cukup positif, walaupun Anda backgroundnya mungkin bukan petani ya. Mungkin Anda adalah seorang pemuda seperti Akang Desta ya, Kang Willy yang di sini gitu. Memang mereka nggak ada background pertanian gitu ya. Mereka itu awalnya supir. Betul tidak? Ya, supir tronton. Kalau pemirsa tahu tronton seperti apa? Nih yang seperti ini gede pisan. Blok. Nah, Willy juga sama, dia itu rocker, men. Rocker. Biasa kan? Nah, tapi sekarang ada di sebuah kebun yang setiap harinya rutinitasnya di pertanian. Baik, itu mereka. Nah, bagi kita yang memang sudah tidak bisa meninggalkan rutinitas kerja kita, menafkahi keluarga kita, misalkan jadi kantoran gitu ya, di pabrik, atau menjadi profesi, jadi dokter, jadi guru gitu ya, itu tidak menjadi sebuah halangan dan rintangan bagi kita, walaupun kita tadi sebagai pekerja kantoran atau pekerja yang memiliki kesibukan yang luar biasa. Nah, tanaman ini bisa ditanam di rumah dengan cara polybag seperti saya ini ya, dan juga memang juga bisa di pot juga bisa. Misalkan tinggal Anda pilihkan pot yang lebih besar dari pot biasa yang ada di tanam, yang ada di biasa di rumah sebagai tanaman bunga. Nah, kalau untuk pot ini diusahakan pot yang sekitar ukuran 30 sampai 40 seperti itu untuk memenuhi sebuah komposisi media tanamnya ya. Nah, bagaimana untuk mengisi media tanam? Yaitu mudah saja. Kalau ingin yang sederhana, media tanam ini adalah media tanam yang sudah menjadi kompos yang terdiri dari sekam bakar, sekam mentah, kohe kambing ditambah kokopit. Ini yang standar ya. Kalau tidak ada kokopit, itu bisa ada gantinya adalah misalkan kokopit itu adalah serbuk kelapa ya, serbuk kelapa ininya, serabut kelapa kan ada serbuknya tuh. Nah, itu bisa diambil kokopit. Nah, kalau tidak ada kokopit, itu bisa diambil dari dedaunan yang sudah dilembutkan ya, dedaunan yang kering, misalkan daun bambu gitu ya, daun
yang aman pastinya ya. Daun, misalkan rumput juga boleh, rumput yang sudah dikeringkan. Kemudian kita fermentasi, didiamkan selama beberapa hari, misalkan 1 bulan. Baik pemirsa, jadi bagi pemirsa yang ingin menanam tanaman herbal ini, yaitu tanaman kunyit hitam, ini sangat positif bagi Anda, sangat baik buat Anda, karena tanaman herbal ini bisa menjadikan alternatif pilihan bagi yang mengalami gejala kesehatan, diantaranya misalkan mah gitu ya, atau sakit lambung sering seperti itu. Maka konsumsi saja kunyit hitam, insya Allah dalam seminggu diminum secara rutin berturut-turut setiap hari ya, itu akan lekas sembuh. Seperti itu pemirsa ya, akan lekas sembuh, karena memang sudah ada dari pengalaman rekan-rekan kami ya, saudara kami, dan bahkan sebenarnya sejak dulu bangsa Indonesia juga sudah mengenal yang namanya kunyit, tetapi masih kunyit kuning gitu ya. Kunyit kuning juga kan berkhasiat yang luar biasa, menjadikan jamu panggul, jamu pinggul, jamu gendong, nah seperti itulah ya. Sampai sekarang masih ada penjualnya yang menggunakan diantaranya bahan jamunya adalah dari kunyit kuning pemirsa. Dan sekarang kita mendapatkan lagi yang namanya kunyit hitam, dan khasiatnya lebih dahsyat daripada kunyit kuning pemirsa. Makanya dengan demikian yang namanya menanam itu akan dirasakan manfaatnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa dari sahabat Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun muslim yang menanam atau menabur benih ya, di mana dia setelah tumbuh dapat dinikmati oleh manusia, kemudian oleh burung-burung, oleh hewan yang lainnya, kecuali dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan riwayat Muslim pun sudah ada, dan persis teksnya seperti itu. Bahkan konteksnya juga sama. Baik pemirsa, artinya ketika kita menanam pohon atau tanaman rempah-rempah seperti ini, akan dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri, bisa dijual, bisa dikonsumsi pemirsa ya. Bahkan juga oleh hewan lain, burung-burung, itu menjadi pahala buat kita kalau memang tanaman ini ditanam di luar misalkan. Kalaupun misalkan kita emang dalam rangka pembibitan ya, dikhususkan untuk manusia, bisa, karena memang dia akan lebih manfaatnya lebih dahsyat lagi. Dia akan menjadi obat misalkan, bahkan sebagai bahan dasar kapsul-kapsul yang ada di apotek-apotek gitu misalkan, atau di medis, di dunia medis gitu. Jadi kunyit hitam ini akan bermanfaat sekali. Bahkan pemirsa, ketika kita sudah menanam kunyit hitam ya, kita akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi juga pemirsa. Selain kita dapat memanfaatkan dari khasiatnya, kita juga akan mendapatkan dari segi ekonominya, dari segi bisnisnya ya. Memang kunyit hitam ini sekarang update harganya masih luar biasa, karena di Indonesia masih langka. Ini tanaman yang masih langka, tanaman yang memang masih harganya tinggi, dan di Indonesia juga belum ada pabrik secara nasional, pabrik yang berstandar nasional, adapun ada pabrik home industry pemirsa. Oke, namun peminatnya luar biasa. Ketika di komunitas kita pernah panen, yaitu panen raya, artinya dia menanam kunyit hitam dengan ribuan polybag, dia melakukan panen dan luar biasa dalam jangka yang sangat singkat sekali sudah habis ludes. Kenapa? Karena
petani Indonesia masih terus memburunya, masih terus mencarinya. Bahkan ketika habis di Indonesia yang sudah memiliki dan sudah panen, kita ngambil rimpangnya dari petani yang sudah panen, itu kita kembali lagi impor, pemirsa. Jadi sekarang pun saya masih impor sebagian tanah, rekan-rekan di komunitas sebagian ngambil dari impor, pemirsa, untuk memenuhi kebutuhan petani di Indonesia. Baik, pemirsa, jangan sampai tertinggal kesempatan yang baik ini, ya. Kapan lagi, kalaupun kita tidak ingin berbisnis tetapi luar biasa manfaatnya banyak untuk konsumsi, juga kita bisa, dan segala macamnya juga bisa, penghijauan juga bisa, untuk hiasan di rumah juga bisa dijadiin pot, karena di dalam rumah pun ini bisa, pemirsa. Daunnya ini mirip aglonema, ya, pemirsa, ya, bisa dikatakan, ya, aglonema hijau bukan aglonema merah, ya, seperti itu, ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.